Halo teman-teman, selamat siang. Teman-teman, di sini cuacanya panas banget nih teman-teman. Saya mau mencari harta karun teman-teman. Ikutin saya ya teman-teman. Oke. Kalau ada yang lihat, tolong kasih tahu. Oke. Oh ya, saya cari harta karunnya di area kebun nih teman-teman. Tapi ini saya mau cari yang teduh nih. Tuh. Ayo kita mulai aja teman-teman. Oke. Barangkali di sini ada harta karun yang kita temukan. Oke. Duh, di sini ada saluran air teman-teman, tapi saluran airnya kecil. Saluran air irigasi nih teman-teman. Tuh. Lihat teman-teman. Widih, widih. Harta karunnya udah kelihatan aja tuh teman-teman. Ayo kita deketin. Oke. Widih, widih. Mantul banget nih teman-teman. Ini namanya hewan-hewanan teman-teman. Ayo kita masukin satu persatu teman-teman. Oke. Yang ini dulu nih. Yang ini namanya badak nih teman-teman. Yang ada di ujung kulon, Taman Nasional ujung kulon biasanya nih, atau enggak di kebun binatang. Halo, yang ini namanya rusa teman-teman. Tuh tanduknya keren banget nih, bercabangnya. Halo, yang ini buaya teman-teman, yang biasa ada di rawa-rawa nih. Mantul banget nih. Kalau yang ini namanya kerbau teman-teman, yang biasa buat bajak di sawah nih. Kalau yang ini namanya belalang teman-teman. Ini biasa ada di sawah juga nih. Lanjut lagi. Kalau yang ini namanya ikan paus teman-teman. Wih, gede banget nih ikan pausnya nih. Mantul. Baby shark tutututututu, baby shark tutututututu, baby shark. Kalau yang ini namanya dinosaurus teman-teman. Tuh gede banget nih. Ih, keren banget nih. Tuh. Tuh, harta karunnya udah dapat segitu teman-teman. Udah masuk keranjang semua. Nah, yuk kita lanjut lagi teman-teman. Oke. Tuh di sini banyak pohon pisang sama pohon bambu teman-teman. Tuh lihat, saya lagi ada di kebun nih teman-teman. Banyak pohon pisang. Tuh lihat. Lihat teman-teman, itu ada warna-warni lagi nih. Coba kita deketin lagi nih teman-teman. Oke. Widih-widih, mantul banget nih teman-teman. Widih-widih, ini namanya buah-buahan teman-teman. Ayo kita masukin satu persatu teman-teman. Oke. Yang ini dulu nih, ini namanya buah belimbing teman-teman. Wih, kuning banget buah belimbingnya nih. Kalau yang ini namanya buah pare teman-teman, yang biasanya rasanya pahit. Teman-teman suka pare enggak nih? Ditumis enak nih teman-teman. Kalau yang ini namanya buah tomat teman-teman. Tuh. Kalau yang ini namanya buah mede teman-teman.
lagi. Kalau yang ini namanya buah pir, teman-teman. Tuh. Pir, buah pir. Kalau yang ini namanya buah pisang, teman-teman. Tuh. Kering banget pisangnya nih. Nih kalau yang ini buah anggur, teman-teman. Ada dua buah anggurnya nih. Nah. Dan yang terakhir, ini namanya buah semangka, teman-teman. Wih, buah semangkanya bisa ini dibuka nih, teman-teman. Tuh. Wih. Merah banget nih buah semangkanya nih, mantul banget nih, teman-teman. Harta karunnya udah masuk keranjang semua, teman-teman. Keranjang saya juga udah penuh nih. Pencarian harta karunnya kayaknya udah dulu ya, teman-teman. Okay. Kita lanjut besok lagi. Okay. Terima kasih ya, teman-teman, udah nonton video saya. Okay. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman. Okay. Terima kasih, teman-teman. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.